Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ayo kita praktek caranya membuat topi petani dari kertas karton. Langsung saja kita eksekusi. Pertama guys, kita buat lingkaran. Sudah aku buat lingkaran dengan jari-jari ini 25 memutar. Teman-teman nanti bisa pakai cetakan, misalnya tutup ember yang besar. Ini aku sudah potong dan sudah jadi. Setelah itu guys, ini kita buat garis dengan sudut segitiga, ini sekitar 30 derajat ya. Ini akan kita potong guys. Jadi dari sudut yang sudah aku bikin ini kita potong terlebih dahulu. Nanti kita akan buang potongan ini. Kita potong-potong dulu guys. Nah, ini sudah kita potong. Ini nih yang segitiga ini. Kemudian teman-teman, ini tinggal digatok nih ya. Kemudian kita paskan. Pokoknya ini digatoknya seperti ini. Sudah mirip topi petani, agak meruncing atau bentuk kukusan. Teman-teman siapkan staples, kita staples terlebih dahulu. Kemudian ini kita rapikan. Rapikan guys dengan isolasi, isolasi bening yang kecil aja. Ini kita rapikan dari sudut atasnya sampai ke sudut bawah sini guys. Nah, kita potong, kita rapikan. Kemudian kita balik terlebih dahulu seperti ini. Teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membuat semacam dudukannya. Jadi teman-teman siapkan kertas karton ini, kita paskan terlebih dahulu dengan kepala kita, atau dari sini kita lipat dulu terlebih dahulu. Kita lipat sembarang untuk ukurannya. Setelah itu dari lipatan ini kita potong-potong. Teman-teman bisa memotong berhasil dari potongan pertama. Setelah itu teman-teman, ini tadi sudah aku paskan dengan ukuran kepala aku. Ini akan kita bentukkan seperti ini. Aku paskan lagi. Kemudian kita staples lagi guys. Jadi ini posisi bulatan seperti ini. Ini kita staples di bagian sini. Kemudian kita staples lagi di bagian bawah. Di beberapa titik bisa kita beri staples. Setelah itu teman-teman, baru kemudian kita rekatkan di sini, kita tempelkan. Teman-teman bisa menggunakan alat bantu staples atau slot tip, double tip atau lem kertas untuk membantu pekerjaan kita. Untuk satu bagian, satu double tip ini. Kemudian kita tempelkan semuanya. Kita lanjutkan semuanya, kita tempelkan sampai merata. Nih, kita pasang di sini. Kemudian kita tempelkan. Kita selesaikan dulu untuk mengelimnya di sini guys. Sudah kita tempel semua guys, nempel sempurna, memutar. Topi petaninya sudah jadi dan bisa kita pakai. Yuhu, jadinya seperti ini, bisa kita pakai ke sawah. Gampang banget jadinya, keren banget. Jangan lupa like, comment, subscribe dan pencet tombol loncengnya.
Nantikan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.